Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Sore ini ketemu lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Ya, kali ini gue akan mengupdate stok-stok terbaru di Mutiara CP. Ya, tunggu dulu. Kopi dengelan. Ini kopinya adaan ya guys, nggak bohong-bohong. Kalau ini nggak kosong, ya. Oke, kita langsung aja ya. Untuk stok pertama ini ada Xenia X standar manual 2016, ya. Ini dibanderol dengan harga 110 juta nego, ya. Ini Xenia X standar manual 2016, ini dibanderol dengan harga 110 juta nego. Nah, kita ke sini. Kalau ini Velo sudah terDP nih. Xenia sudah terDP nih. RAT Sporty sudah terDP. Baru nyampe. Ini sudah terDP. Jadi gua nggak akan sounding harga nih. Ya. Ini. Oh, CRV ini pakaian bos, jangan. Nah, kalau untuk ini Avanza tipe G 2012 manual, ini dibanderol dengan harga 110 nego, ya. Dan gua nggak ngejabarin tentang kredit nih. Lo kalau mau kredit agan-agan direct bypass ke saya aja, ya, bisa. Jadi ini Avanza tipe G manual 2012 dibanderol dengan harga 110 juta nego keras. Nah, kita ke depan lagi sini. Hari ini kita jalan-jalan aja nih biar sehat. Sore-sore begini jalan-jalan kecil nih biar sehat. Nah, ini Grand Livina XP AT ya, Matic 2007. Ini dibanderol dengan harga 80 juta. Masih nego, ya. Jadi nggak kaku-kaku banget dah, kayak kanebo kering guys, ya. Jadi semua yang gua vlog dan kasih harga ke agan-agan ini semuanya masih nego, ya. Terus kita ke sini. Tuh lihat ada Kang Aset, udah ganteng. Iya. Yeah. Nah, ini City 2007 Matic tadi sudah terDP ya. Sudah terDP juga alhamdulillah. Ini lagi proses bay checking dan kalau emang clear lanjut ke proses selanjutnya atau proses leasing, survei, proses survei. Ya, ini sudah sold out nih. Ya, sudah terDP. Ini X-Trail ST 2.5 Matic 2008 ya. Ini open price di 85 juta nego. Masih nego, tetap masih nego nih ya. Nissan X-Trail ini di tipe ST 2.5 AT 2008 dibanderol dengan harga 85 juta nego keras ya. Ini tampilannya cukup oke, gagah dan semi jeep kelihatannya ya. Terus ada Nissan March. Nissan March di 2011 ya. Nissan March 2011 ini manual transmisinya dan ini dibanderol dengan harga 80 juta. 80 juta masih nego ya. Terus kita ke sini. Nah, ini ada Pelos nih. Oh, sorry. Pelos sudah terDP juga nih semua. Agan-agan nih unit di Mutiara CP ini udah kebanyakan sudah terDP dan lagi proses leasing ya. Jadi yang tadi gua sounding harganya itu yang belum terDP ya. Nah, yuk kita ke sini. Kita jalan lagi. Ada Kang Asep. Kang Asep lagi sudah ganteng. Coba di-shoot Kang Asep. Ini dia nih tim pangsernya Mutiara CP yang bikin mobil agan-agan kalau beli ke Mutiara CP jadi kinclong nih Kang Asep. Kang Asep ini belum merit nih. Malu-malu. Nah, ini Grand Livina nih.
Grand Lipina XP. Duh. Ini kru. Ya. Ini Grand Lipina XP AT 2012, ini open price di 85 juta nego ya. 85 juta nego. Dan ini ada lagi, kita kesini ada Mobilio. Ya. Mobilio tipe E transmisi manual 2016, ini open price di 120 juta nego. Ya. Tampilannya cukup ciamik, putih, banyak dicari orang, transmisinya manual pula, ya. Jadi buat agan-agan yang cari mobil keluarga, ini nih referensinya nih, Mobilio EMT 2016 ya, open price di 120 juta nego ya. Nah, jangan lupa like and subscribe channelnya Menir Mobil Bekas biar channel gua mengudara ya, melejit ya. Yuk kita ke arah selatan lagi. Pokoknya hari ini gua jalan JJS namanya, jalan-jalan sore ya. Halo Kang Mus, ada Kang Mus juga. Yeah. Halo Koko. Dadah. Iya, yeah, Koko Deren ya. Yeah. Oke, okay guys, itulah tadi gua update stok gua di Mutiara CP. Apabila agan-agan mau cari mobil second berkualitas, nah ini bisa bahan referensi dan rekomendasi kita, nggak jual putus nih. Dimana kalau beli di sini kita masih garansi mesin 1 atau 2 bulan ya. Nah jadi nggak usah takut ditipu atau apa, pokoknya terjamin deh. Di sini kita nggak jual bekas tabrak atau banjir karena resiko ya. Jadi di sini kalau agan-agan beli mobil second tentunya berkualitas di Mutiara CP ini ya. Jangan lupa like and subscribe-nya Menir Mobil Bekas ya. Oke guys, ini sebagai penutup, sekian dan terima kasih telah menonton acara saya dan channel saya. Apabila agan-agan yang mau mencari mobil bekas berkualitas, datang aja ke sini. Nanti saya akan mencantumkan nomor WA saya ya di deskripsi ya. Dari saya sekian dan terima kasih. Tunggu dulu. Kopi hideung heula. Enggak kaleng-kaleng nih kopi. Biasanya ampas doang nih guys. Berhubung ini ada nih ya. Ini ada kopinya nih. Ini enggak rekayasa guys. Ya, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.